Baiklah, Assalamualaikum. Kembali lagi bersama saya Yoga Di Santosa. Kali ini saya akan berbagi tutorial cara menyembunyikan aplikasi di HP Poco X3 NFC ya. Baiklah, sebelum kita mulai mohon bantuannya untuk like, share, dan subscribe untuk membantu agar channel ini bisa berkembang menjadi lebih baik lagi. Terima kasih. Baiklah, langsung saja kita ke tutorialnya. Nah, caranya sangat mudah sekali ya. Di sini kalian tinggal masuk ke menu seperti ini. Sebentar. Sulit fokus. Nah, masuk ke menu ya. Setelah itu kalian tinggal geser dua kali yang seperti ini secara cepat ya. Kita lakukan 1, 2, 3. Nah, seperti itu ya. Seperti itu, kalian bisa melakukannya. Kita lakukan sekali lagi. Nah, seperti itu ya. Kemudian kita diarahkan untuk buka kunci dengan sidik jari ya. Setelan. Nah, seperti itu. Ini nanti kita disuruh membuat pola ya untuk membuka layar. Kemudian kita klik mengerti saja. Nah, seperti itu. Kemudian setel pola atau gambar pola buka kunci. Kita bikin yang simpel saja. Nah, seperti ini. Kemudian kita ulangi sekali lagi. Nah, seperti itu ya. Kemudian konfirmasi. Nah, kemudian di sini kita suruh masukkan sidik jari. Kita lakukan. Sampai penuh ya lingkarannya. Nah, seperti itu. Kemudian di sini kita bisa pilih selesai ya. Kita bisa pilih selesai. Nah, yang ini kita bisa pilih selesai. Kemudian kita bisa kembali atau keluar. Nah, seperti itu. Kemudian kita lakukan sekali lagi ya. Caranya seperti tadi. Nah, seperti itu. Kemudian kita masukkan pola yang sudah kita buat tadi. Nah, seperti itu ya. Kemudian di sini ada tambah aplikasi yang ini. Kita bisa menambahkan aplikasi mana yang ingin kalian sembunyikan ya. Kita coba WhatsApp beserta YouTube. Kemudian kita klik checklist yang ini di pojok kanan atas ini. Nah, seperti itu ya. Ini adalah aplikasi yang tersembunyi ya. Bisa kalian lihat. Ini adalah aplikasi yang tersembunyi. Kemudian kita bisa keluar. Dan kita lihat. Di sini aplikasi WhatsApp beserta YouTube tadi tidak ada ya di menu. Seperti itu. Nah, bisa dilihat. Dan kita nyoba menyembunyikan aplikasi yang lain. Misalkan Instagram ya, kita coba. Ini Instagramnya cuma satu. Seperti itu ya. Kita coba lakukan sekali lagi. Nah, seperti itu. Kemudian kita masukkan pola. Kunci pola dan kita tambah. Instagram. Nah, yang ini ya kita checklist. Nah, nanti akan masuk ke ikon aplikasi yang tersembunyi. Seperti itu. Bisa dilihat. Nah, seperti itu ya. Kemudian kita bisa keluar dan kita cek di menu. Nah, di sini Instagramnya sudah tidak ada ya. Nah, seperti itu. Bisa kalian lihat. Nah, untuk memunculkannya kembali, kalian bisa masuk ke yang tadi, slide dua kali seperti ini dengan cepat, kemudian masukkan pola sandi, kemudian kalian edit yang Instagram, WhatsApp, dan YouTube tadi, kita hilangkan checklistnya. Kemudian setelah itu kita pilih checklist yang di pojok kanan ini, kemudian kita bisa keluar. Dan kita lihat di sini sudah kembali Instagram, kemudian WhatsApp, beserta YouTube ya, seperti itu. Nah, baiklah, itulah tadi tutorial cara menyembunyikan aplikasi di HP Poco X3 NFC. Jangan lupa tekan like dan share jika bermanfaat. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.